Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Amir Fuad bersama dengan Izzy dalam rancangan, bukan rancangan lah, dalam episod Gosip Bola episod 13. Hari ini Oh, 13 lah. saya berduaan sahaja dengan Izzy. Amir gagal di apa apa gagal hadir. Amir dia hilang dari radar. Hilang dari radar. Aku agak aku nak report polis tapi aku lupa pula kan. Dia pun polis. Dia pun polis. Jadi aku rasa polis kena lawan dengan polis, jadi kita kena panggil polis teror. Bantu kita. Itulah. Okey. Kalau aku rasa cerita polis teror tu last sekali lah. Kita boleh, last tak ada masalah. Okey, kau start dulu lah Izzy. Ada gosip yang kau berminat nak cerita. Alright. Okey, aku berminat untuk menceritakan tentang Seri Pahang FC. Okay. Sedap sebut nama Seri Pahang kan? Instead of Pahang. Sedap. So, kabarnya selit sikit lah, Pahang dan juga KL. Tapi aku lebih fokus kepada Pahang lah. Okay. Berminat untuk mendapatkan pemain pertahanan, iaitu dia punya center back yang warga negara Perancis sebenarnya lah, orang kata kan. Iaitu Mamadou Wagwe. Aku tak tahu nak sebut dia macam mana. Wag. Okay, Wag. Mamadou Wag. Okay. Ini pemain pertahanan lah. And, kemudian seorang lagi yang dikaitkan dengan Pahang. Katanya ini adalah Pedro Henrique. Okay. Dia berasal daripada Timor Leste. Sebelum ni pernah bersama dengan pasukan PKNS pada tahun 2015, kemudian pasukan PJ City pada tahun 2019. Aku baca juga stat Pedro ni, right? Nampak memberangsangkan ketika 2015 lah. 15 perlawanan dengan 10 jaringan. Kemudian ada 12 perlawanan dengan 7 jaringan. Ketika bersama dengan PJ City. So aku rasa walaupun dia berasal daripada pasukan Timor Leste, aku rasa dia ada dia macam selesa lah main dekat Liga Malaysia ni kan, tengok. Okey, aku tambah sikit yang apa Paulo Henrique ni. Dia penyerang Pedro. Pedro ke Paulo? Pedro Henrique. Okey. Penyerang dia berumur 29 tahun, dia sebenarnya berasal dari Brazil tapi dia memiliki pasport Timor Leste macam kau cakap tadi. So dia wakil pasukan Timor Leste lah. Yang aku nak tambah sikit, dia kelab terkini sekarang ni dia di Sheikh Russell di Bangladesh. Mamadou Wagni pula dikaitkan dengan Pahang macam kau cakap tadi, pemain pertahanan berumur 30 tahun daripada Perancis tapi ada darah Lebanon. Tinggi dia 194 cm. Kelab terakhir beliau adalah ataupun kelab terkini atau sekarang ni Maccabi Ahi di Liga Israel Division 2. Melakukan 10 penampilan musim lepas, pernah juga mewakili pasukan kebangsaan Perancis bawah 19 tahun. Pernah juga bermain di Liga Utama Perancis League 1 pada tahun 2008 dan 2009. Macam kau cakap tadi, KL pun minat kan dengan pertahanan ni? Betul. So, dia orang tengah berlumba-lumba lah ni antara Pahang dan KL. Okey. Ada lagi Zee nak tambah? Untuk Pahang habis. Untuk Seri Pahang FC habis. Okey. Kita pergi ke Selangor pula . Selangor. Anak kan, Amin pun dah pakai baju Selangor. Baju yang dikatakan 6,000 helai terjual. Jadi Amin adalah orang yang ke 6,000 lah kita consider yang membeli baju tu. Jadi tahniah diucapkan. Ada tanya, kenapa aku tak beli? Aku cakap dia, bukan aku tak nak beli. Aku bagi orang-orang yang jarang pergi stadium beli dulu. Nampak, belagak lah. Okay. So nak cerita pasal Selangor sikit ni. Yang pertama, isu pasport Ifa Dayo telah selesai. Okay, dia memegang pasport Bahrain sekarang ni. So dia dah dikategorikan sebagai import kota Asia untuk Selangor. Okay. Memandangkan Selangor telah mengisi 4 kota import, okay, so tinggal satu lagi slot dan angin yang kuat adalah nama Manuel Conrad. Kita pernah kongsikan benda ni lah, tapi aku nak kongsikan semula sepasal refresh balik, sebab sekarang ni Ifa Dayo punya kota dah switch kepada kota Asia, so memang obviously kota untuk Manuel Conrad ni memang adalah terbuka lah untuk dia kan, ataupun lain-lain pemain aku tak pasti, tapi nampak nak Manuel Conrad ni nampak kuat lah. Macam aku cakap, dia posisi dia main pemain DM, defensive midfielder. So aku harapkan mungkin dia akan masuk lah, aku harap kan. So itu saja untuk Selangor buat masa ni. Tambah sikit lah, dia umur 32 tahun walaupun kita dah cerita sebelum ni, dari Jerman. Kelab sebelum ni adalah KFC Uerdingen di
di Liga Division 3 Jerman, pernah bermain bersama pasukan Frankfurt dan SC Freiburg di Liga Division 2 Jerman, melakukan 27 penampilan menjaringkan satu gol musim 2019-2020 di Liga Jerman Division 3 lah. Beliau lebih gemar bermain sebagai defensive midfielder macam kau cakap tadi lah. So barangkali ganti tempat Halim lah. Betul, ganti tempat Halim. Tapi bukanlah 100%. Halim makan baik juga. Main kat luar lah tepi padang. Ikutlah macam mana kan. Macam mana yang coach nak atur kan. Okay. So, itu Selangor lah. Ada lagi Selangor? Selangor habis. Okay. Aku cerita sikit Melaka United ni. Ada satu kes. Sebelum ni diorang dikatakan nak beli Ivan Landrich, tapi gagal katanya kelab tak lepaskan. Lepas tu ada nak, kalau tak dapat Ivan Landrich, nak beli Marco Simic. Mungkin juga tak dilepaskan. So sekarang ni dikaitkan Stefan Nikolic, dikaitkan dengan pasukan Melaka United. Penyerang berusia 30 tahun, berasal dari Montenegro. Tinggi ni 194 cm. Pasukan sebelum ni Krupa di Liga Bosnia, melakukan 13 penampilan menjaringkan 4 gol dalam Liga Bosnia musim lepas 2019-2020. Pernah bermain di Asia bersama pasukan Korea Selatan Incheon United pada tahun 2014. Pernah juga bermain di Europa League bersama pasukan Romania Steaua Bucharest pada tahun 2012-2013. Ini Melaka United lah, sebab itu kata nak Ivan Andrić, Marko Simic. Sekarang ni tiba-tiba ada pemain lain yang muncul dikaitkan. Okay. Okay. Isu gaji pun tu selesaikan juga tu. Betul, kan? Tak tahu macam mana dia orang kan. Duk sign-sign tapi hutang tak bayar pun tak okey kak Min kan. Betul. Betul lah, hopefully selesailah. Kalau dah selesai barulah sedap sikit pemain nak masuk kan. Betul. Okay, kau nak cerita Kelantan FC, ada tak? Kau nak cerita Kelantan FC ke Sabah ke? Okay, aku nak cerita Sabah lah. Okay. Okay, Sabah ni dikabarkan ada satu pemain yang ini adalah ketua pasukan Liberia. Nama dia Sam Johnson. Okay. Katanya akan bersama dengan Sabah lah kan, sampai aku ada baca tentang Marco Negeri tweet tentang cerita ni. Okay. Kemudian pemain yang nombor 2, yang ini kita pernah cerita sebelum ni, tapi aku nak cerita juga pasal ini kali macam jadi, Sadir Ramdhani. Okay. Kita dah cerita minggu lepas ni yang tu Sadir. Betul. Okay, Sadir Ramdhani, kemudian dia kabarnya nak pergi masuk macam PLKN di Indonesia. Pula dah. Betul. Itu aku nak cerita balik ni. Mula-mula kita cerita yang dia akan ke Sabah. Okay, betul. Lepas tu katanya dia akan terlibat dengan PLKN di Indonesia. Aku tak tahu nama PLKN Indonesia ni apa nama dia, aku tak pastilah. Tapi sama macam konsep kat Malaysia juga. Tapi benda tu berjaya diselesaikan. Dan kali ini memang direct memang akan ke Sabah katanya, sebab dia dah dapat persetujuan daripada kelab asalnya iaitu Bayangkara Solo FC. Sekarang ni dia hanya tunggu pas perjalanan saja untuk dikeluarkan, kemudian terbang ke Malaysia. Dan dia kena buat apa namanya? Swap test. Benda tu pun dia kena buat juga. Memang kuatlah rumours dia untuk dia ke Sabah. Okay, Sam Johnson ni aku tambah sikit tadi, dia semakin hampir ke Sabah. Kau cakap kapten pasukan daripada Labira, dia penyerang berumur 27 tahun musim lepas bersama pasukan Real Salt City, Lake City di Amerika Syarikat, MLS, Major League Soccer, melakukan 10 penampilan bersama pasukan Salt Lake dan menjaringkan satu gol. Pernah bermain di Asia di Liga Division 2 China. So boleh kata dia sebelum ni di Liga apa, Amerika Syarikat yang utama Betul. Okay. Sabah lagi, aku stay lagi dengan Sabah, Risto Mitrevski. Okay. Hampir pasti ke Sabah. Pemain pertahanan berusia 29 tahun, lahir di Yugoslavia tapi mewakili Macedonia. Kelab terakhir Alashkert di Macedonia. Pernah juga bermain di Liga Bosnia bersama Sarajevo. Ada lagi Sabah? Ada. Ini breaking news, Min. Kau mesti terkejut. Aku pun tahu lah. Aku pun tahu. Okay. Aku rasa kalau Amir ada, Amir yang tak tahu. Kita dua yang tahu. Jadi, nama dia adalah Waam. Waam ataupun Amri Yahya. Amri Yahya katanya akan ke Sabah. Gaduh dengan Satya ke? Tak tahulah, Min. Mungkin, aku rasa tak gaduh lah. Tapi mungkin sendiri faham lah. Kan, masing-masing faham lah kan. Mungkin lah kan, mungkin request by Amri untuk bergerak ke Sabah ke. Sarawak dengan Sabah pun negeri berjiran, jadi mungkin tak jauh
perjalanan Wa'am tu untuk bergerak kan ke Sabah. So aku seronok pula aku tengok si Wa'am ni main untuk Sabah kan, dengan nama-nama yang kita sebut tadi macam Sam Johnson, Sadir Ramdhani, lepas tu dengan coach Kurniawan. Fuh, aku rasa macam seronok sebab Sabah ni kalau aku perasan seminggu dua ni dia shopping tau. Kan? Tapi perlu diingatkan, Amri Yahya ni dah berumur 40 tahun dan bukan Amri Yahya yang macam dulu. Itu kita betul, kena ingatlah. Betul. Okey, Kelantan FC, aku nak cerita sikit. Kelantan FC telah menandatangani Shuhei Fukai, pemain pertahanan berusia 27 tahun dari klub Jepun Vanrau Hachinohe yang sedang bermain di Liga Division 3 Jepun. Maksudnya dia sign satu pemain daripada Liga Division 3 Jepun. Tinggi beliau ada 182 cm. Musim 2020 beliau beraksi selama 2100 minit dalam 21 perlawanan. Pernah menjuari Liga J3 bersama pasukan Blaubits Akita tahun 2017. So ini sekarang ni kan connection Kelantan FC, Kelantan FC dan Kelantan United banyak dengan Jepun. Ni Kelantan FC ke Kelantan United lah? Shuhei Fukai ni? Kalau Kelantan FC, Zam Saham punya tim lah. Kalau tanya aku. Ya ke? Sekejap, biar aku tengok. Kelantan United adalah tim PR. Ya, betul. Sekejap, kita confirmkan eh. Kita confirmkan dengan Voket FC. Kita tengok Voket FC. Ada tak? Boleh. Kau ada nak cerita lagi tak Kelantan FC? Aku tak ada nak cerita Kelantan. Tapi aku nak cerita satu pemain ni. Pemain ni belum ada dikaitkan dengan mana-mana kelab lagi. Tapi dikabarkan akan bermain di dalam Liga Malaysia. Ini adalah bekas pemain Kedah tahun 2014. Striker. Nama dia Billy Mac. Billy Mac ni dia post kat Instagram. Katanya dia akan kembali ke Malaysia lah. Ketika dia post gambar tu, dia memakai jersey Kedah. I see. So tak mungkin lah dia main untuk Kedah sebab kita tahu Kedah dah cukup kota dia. Kota import dia dah cukup. Kita ada Kipre Cicik, kita ada Kip Asherman, kita ada Rabih Ataya, kita ada Renan Albert. Dan yang paling kini yang kita pernah sebut sebelum ni adalah Anu Martin Kumar, pemain Singapura, betul? So dia dah cukup 5. So apa yang berlaku sekiranya Billy Mehmet ni kembali ke Malaysia, obviously dia takkan main Kedah. Walaupun gambar posting dia tu dia pakai jersey Kedah. Sebab itu je team yang dia pernah main kat Malaysia. Jadi jersey Kedah lah dia sarung, jersey Kedah lah postnya. So kita tengoklah macam mana kan. Sebab kalau tengok track record dia, dia pernah menjaringkan 14 gol dalam saingan liga ketika itu di bawah bimbingan Tacheho. I see. Okay. Tapi ketika itu Kedah berjaya menamatkan di tangan keempat kalau tak salah. Okey, aku nak confirm balik Shuhei Fukai ni sebenarnya untuk Kelantan United sebab Kelantan United kan ada link dengan Yakult. So sebab tu dia ada link dengan Jepun kan. So okey, aku terus masuk Kelantan FC pula. Katanya Zam Zam nak beli pemain daripada Greece, Spanyol dan England dan juga Indonesia. Tapi nama yang aku dapat sini adalah pemain Indonesia untuk Kelantan FC. Katanya ada dikaitkan dengan Rishna Prahabalenta. Pemain pertahanan berusia 23 tahun dari Madura United, Indonesia. Tinggi 179 cm. Tetapi angin kuat sebenarnya kepada Nathaniel Ringo, pemain tengah atau sayap berumur 22 tahun, bekas pemain profesional futsal yang baru menjadi pemain bola sepak profesional pada tahun 2019. So pernah dipanggil untuk mewakili pasukan negara Indonesia bawah 23 tahun, bermain bersama pasukan Medan tahun 2019 di Liga Division 2 Indonesia. So Zam Saham pun tengah shopping lah. Okay, last. So antara dua tu Min, yang mana salah seorang lah pemain Indonesia sama ada pertahanan ataupun winger lah, itu maksud kau. Tapi yang kuat ni Nathaniel Ringo ni, yang pemain tengah, pemain sayap ni, pemain futsal ni. Perasan gambar tanda tangan tu Zam Saham post. Tapi dia tak tunjuk muka. Ialah nama tak tunjuk muka. Gambar sign tu ada. Okay, last kali JDT. Cerita JDT Syahrian Abimanyu dan juga Liridon Krasniki sah ke Newcastle Jets secara pinjaman. Kedua-dua pemain akan dipinjamkan sehingga akhir musim ni, akan bermain Liga Australia A-League. Kita dah pernah cerita background
Tapi persoalan yang pertama aku nak tanya kau ni pasal Liridon lah, sebab Syahrian dia lebih kepada pemain Indonesia kan. Okay. Kalau lah katakan Liridon ni dah berjaya main secara regular bersama pasukan Newcastle Jets, bermakna aku nak tanya kau, pasukan JDT ni lebih kuat lah berbanding Newcastle Jets, betul tak? Sebab beliau jarang bermain untuk pasukan utama JDT, hanya 90 minit sahaja dengan 4 penampilan dan 3 penampilan masuk sebagai pemain simpanan dan tidak menjaringkan sebarang gol. Kau rasa macam mana, Zik? Pendapat kau? Okay, kalau katakanlah Mat Don main regular di Newcastle Jets, itu soalan kau. Ha. Kalau dia main regular kat sana. Ha. Okay. Kalau dia main regular kat sana, yes. Obviously memang itu menunjukkan yang JDT lebih power daripada Newcastle Jets lah. Kan? Eh, walaupun Mat Don punya penampilan tak begitu banyak lah. Kan? Sebab dia boleh main regular kat sana, maksudnya dia ada satu yang istimewa lah tentang Mat Don ni yang membuatkan dia regular dia main dekat sana. And bagi aku, kalau macam tu, sebab kita pandang A-League ni lagi tinggi daripada kita, liga yang lebih tinggi, betul. Australia, betul lah. Obviously bila kita cakap liga Australia mesti lagi tinggi daripada Malaysia. So kalau dia boleh main Newcastle Jets, bermakna standard JDT tu lagi tinggi daripada Newcastle Jets. Sebab Newcastle Jets pun sebenarnya dia tangga terakhir dalam liga Australia sekarang, betul. Ni lah. Tapi itu betul. Masing-masing punya pendapat lah eh. Okay, JDT Jonathan Herrera dah sah ke JDT mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh penyerang Diogo, akan menyarung jersey nombor 9. Tapi apa yang menarik aku nak cerita sebelum kita last kali kita nak masuk gambar background aku ni tengok belakang. Yes. Aku nak cerita pasal Khairul Fahmi Cik Mat. Apek dikaitkan dengan perpindahan ke JDT. Aku terkejut juga. Penjaga gol berumur 32 tahun berasal dari Kota Baru, beliau kini bersama Melaka United. Beliau pernah menjuarai Piala AFF pada tahun 2010 dan merangkul pinat emas di Sukan C pada tahun 2011. Beliau juga pernah menjuarai Liga Super bersama pasukan Kelantan pada tahun 2011-2012. Anugerah penjaga gol terbaik di Malaysia pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2016. So Apek ni bukan nama yang orang kata asing lah dalam bola sepak Malaysia. Katanya ada ura-ura tu sebab ada gaji tertunggak punca Apek agak ke selatan. Tak tahu betul ke tidak. Menurut Opta J, Apek berada di tangga kedua dalam save percentage dalam Liga Super musim lepas. Bermain selama 810 minit dengan 9 penampilan bersama Melaka United musim lepas. Okay. Namun, CEO Melaka United kata Apek akan kekal bersama Melaka United sebab mempunyai kontrak sehingga tahun 2022. Tapi ingin diingatkan, kalau Melaka United tak bayar gaji, kontrak dia boleh kena cancel. Sama juga macam Sumareh dan kes-kes lain jugalah. Kan? So, tapi sebab ada orang cakap Farizal umur dah 34. So mungkin Apek ni sebagai salah satu backup yang kalau Farizal ni mungkin dia akan menggantikan Farizal, kita tak tahulah. Tapi juga ada Haziq Nazli dan juga siapa lagi penjaga gol Haziq Nazli dengan seorang lagi. Aku pun tak pasti siapa lagi seorang di JDT lah. Okay. Last kali background aku bagi penghormatan dekat Izzy lah. Selepas dah lama ni. Kita tunggu berita ni. Ya, cerita pasal Sumareh confirm ke JDT, iaitu hari inilah. Orang kata video dia pun kita dah tengok, aku rasa rata-rata korang semua pun dah tengok. Dia tak naik motor, dia tak jalan kaki, dia tak dribble bola tak jalan, dia naik limousine bro. Bukan Myvi ya? Trademark, bukan Myvi. Actually dulu Myvi tu pun bukan dia naik, Myvi tu lalu dia jogging kan, kebetulan. So ini kali dia main untuk JDT selepas berakhirnya tempoh interim dia di Polistero. Interim. Obviously, kita semua pernah cakap benda ni, even kita punya bekas bola sepak legenda kita iaitu Khalid Ali pun ada mention di sana tu adalah tempat persinggahan. Ya, kita dah tahu end game dia ataupun endingnya di mana, iaitu di JDT lah. Maknanya tekaan apa khabar angin tu betul lah selama 4-5 bulan ni ataupun lebih 4-5 bulan Lebih lah kan, kita meneka, lepas tu kita kena maki, kita kena kecam, kita kena bantai, aduh macam-macam. Obviously aku harap Sin Chan tengoklah video ni. Kalau kau tak sedih memang kata nak jumpa mana kata nak jumpa mana PM lah. Maknanya kita punya spy ataupun kita punya sauce kita betul lah.
Alhamdulillah. Dan aku harap bos naikkan gaji dia. Dan begitulah kan. So aku tak tahu macam mana JDT nak tempatkan Semari ni, sebab kita tengok ada dua winger terbaik kita dah berada di dalam pasukan JDT. Dan rata-rata memang aku tak tahu macam mana Benjamin Moran nak atur lah kedudukan Sumare, Safawi and then even ada Ramadan, Ramadan, Cabrera. Macam mana nanti? Yes, Cabrera kan. Akia Rashid. Macam mana nanti? Man. Ramai lah. Even national team. Dan semua national team. Aku rasa aku nak teka sikit lah. Nak teka, InsyaAllah next season Azam Aziz akan ke sana. Ini lah. Hari ni Mak Mak Maide orang kata 9 hari bulan 2 ni. Ini prediction lah. Prediction lah. Tapi kalau kena, untung lah. Okay, okay. Aku rasa itu sahaja kita punya perbincangan gosip pada kali ini. Sekarang kalau korang tak percaya yang video kita orang buat dulu, percayalah lepas ni kan. Ada yang betul, ada yang tak betul. Tapi itulah itulah lumrah bola sepak. Dan kita akan jumpa lagi di gosip yang akan datang di minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.